بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وامروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وسابه الأخيار ودليلا على آلائه وعظمته Asyadu an la ilaha illallah daula wa daulah syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina wa habibi rabbil alamin Abu Qasimi Muhammadin Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. sallam Wa ala ahli bayti ta'ibina tuahirin wa ashabil muntajabi Assalamualaika ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dalam kajian kita di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah pada bulan Ramadan yang kita cintai. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, di bulan masih di bulan Syakban, ada sebuah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi bekal bagi kita dalam menjalani ibadah-ibadah saum pada bulan Ramadan. Betapa banyaknya pesan Rasulullah yang harus kita garis bawahi satu persatu. Dan salah satunya yang ingin kita garis bawahi pada hari ini adalah kata Rasulullah, "Waman ada fihi fardun, sawabun man ada fariratan fi Dan barang siapa kata Rasulullah yang menunaikan di dalam bulan Ramadan itu sholat yang fardu maka baginya pahalanya itu sama seperti orang yang melakukan 70 sholat fardu pada bulan-bulan yang lainnya itulah mungkin yang sering orang katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah karena segala amal-amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat Al-Quran dinilai seperti yang menamatkannya pada waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Dan sekarang kata Rasulullah, siapa yang menunaikan satu dari sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sama seperti melakukan tujuh puluh sholat pada bulan-bulan yang lainnya. Begitu besarnya limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang saya hormati, saya pada hari ini akan membicarakan sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk kita sebut dengan lidah kita dan sangat akrab di telinga kita istilah salat itu tetapi betapa beratnya bagi saya kata sekalipun untuk membicarakannya pada suatu hari saya pernah dalam sebuah pengajian ada seorang ibu yang bertanya kepada saya mungkin itu 10 tahun yang lalu lah ketika pada waktu itu sedang tren-trennya di masyarakat, ada pelatihan tentang sholat khusu. Nah, maka kemudian saya pun ditanya hal yang sama oleh seorang ibu pengajian itu. Apa sih dan bagaimana sih rasanya sholat yang khusu itu? Saya tersenyum dan kemudian saya mengatakan bahwa nanti saya akan menjawabnya kalau saya sudah merasakan sholat saya ini khusyuk itu. Jadi pada waktu itu saya tidak bisa menjawab apa-apa karena ditanya seperti apa itu e, rasanya sholat khusyuk itu dan lain sebagainya. Mungkin secara teori saya bisa mengatakan begini dan begitu, tetapi secara praktek apakah itu sesuai dengan teori itu saya pernah merasakannya sholat yang khusyuk itu. oleh karena itu saya tidak bisa menjelaskan kepada ibu itu apa sholat yang khusyuk itu seperti apa karena saya sendiri rasanya belum berhasil dalam melakukan sholat secara khusyuk tersebut. Nah berlalulah lama setelah itu dan kemudian beberapa waktu yang lalu Ketika kami mengadakan sebuah pengajian di rumah, pengajian keluarga, ada salah satu anggota keluarga kami juga yang bertanya tentang seperti apa sholat yang khusu itu. Lagi-lagi, saya tidak bisa menjawabnya. Atau saya menjawabnya dengan jawaban yang sama, yang seperti dulu. Nanti saya beritahukan apa itu sholat yang khusus, kalau saya sudah merasakan sholat yang khusyuk, itu uh, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah mungkin ini hadis atau saya tidak tahu apakah ini merasa ada hadis atau bukan karena saya kutipkan dari uh, kitab Ma'ain. Ma'al Imam Al Khomeini Fi Diyafatillah Jadi bahasan kita pada hari ini Dan hari-hari sebelumnya Serta selanjutnya Kita sebetulnya sedang Membicarakan satu kitab Yang berjudul Ma'al Imam Khomeini Fi Diyafatillah Beserta Imam Khomeini Kita menjadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Nah, di dalam buku itu disebutkan, La solata ila bihuduril qaldi. Tidaklah seorang itu dianggap solat, kalau kita tidak menghadirkan hati kita. Nah, itulah mungkin alasannya kenapa saya mengatakan saya belum merasakan ada kekhusyuan pada sholat saya. Karena apa yang sering saya lakukan dalam sholat itu adalah kealpaan dari hati saya. Kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati kita liar kemana-mana. Bahkan sekiranya pertanyaan itu bukan tentang sholat khusyuk. Tapi ada yang bertanya, misalnya kepada saya, "Sudahkah Anda sholat?" Uh, jawabannya bisa iya dan bisa tidak, "Sudah atau belum?" Atau bahkan, misalnya ada orang yang bertanya kepada saya, "Pernahkah Anda sholat?" Nah, itu juga ya. Kalau pertanyaan yang pertama itu, saya kira mungkin. Kita akan uh, itu pertanyaan biasa, lah. Misalnya, ketika satu saat memasuki waktu maghrib, kemudian ada orang tanya kepada saya, "Sudahkah Anda sholat?" Yang dimaksud adalah sholat maghrib. Jawaban saya bisa mengatakan "ya" atau "tidak", "sudah" atau "belum". Itu pertanyaan biasa, tetapi ada pertanyaan, misalnya. Pernahkah Anda sholat? Loh, saya ini sejak kecil dilahirkan dari keluarga Muslim. Nenek kakek saya adalah orang-orang Islam, dan rasanya tidak mungkin kalau saya tidak pernah diajarkan sholat sejak awal, sejak kecil. Tentu saja, saya sudah melakukan sholat itu. Pernah saya melakukan sholat. Mengapa Anda mengatakan pertanyaan kepada saya mengajukan pertanyaan "Pernahkah Anda sholat?" Tetapi saudara-saudara, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan itu sebetulnya bisa sangat relevan. Pertanyaan itu bisa sangat benar karena, misalnya, di dalam kitab ada sholah Saya hanya membaca pengantarnya Dan di pengantarnya itu ada uh, tulisan begini Dalam pengantarnya itu Bahwa kata pengantar itu api Api itu adalah membakar Dan kalau Anda menemukan ada api yang tidak membakar itu bukanlah api. Itu hanyalah sesuatu yang menyerupai api saja. Jadi, api itu membakar, dan kalau kita menemukan ada api yang tidak membakar, maka itu bukan api. Itu hanyalah sesuatu yang menyerupai api. Misalnya, saya sering melihat di panggung-panggung atau di stage itu ada api dengan kepulan asap yang mungkin berasal dari dry ice. Tetapi api itu menyala-nyala dan tidak panas tentu saja. Dan tidak membakar panggung. Yang nah, ternyata kalau kita selidiki, kita dekati, api itu sebetulnya bukanlah api. Itu sesuatu yang dibuat menyerupai api. Jadi ada sebuah lubang di stage itu, kemudian di situ ada kertas yang dibuat seperti pita yang kemudian ditiup angin dari bawah, sehingga dia menarik-narik pita kertas itu, dan di situ kemudian dari bawah itu dipancarkan juga lampu merah, sehingga kalau kita lihat dari kejauhan, persis apa yang kita lihat itu seperti api betulan. Padahal dia tidak membakar, dia tidak panas. Nah, kata pengantar buku itu, "api itu membakar." Sekiranya kita melihat ada api yang tidak membakar, maka itu bukan api. Itu hanyalah sesuatu yang menyerupai api saja. Dan begitu juga, kata dia, di dalam Al-Quran disebutkan. Inna solata tanha anil iwal munkar. Bahwa solat itu mencegah fahsya dan munkar. Mencegah perbuatan-perbuatan buruk. Nah sekiranya kita menemukan. Ada orang yang solat. Tetapi solatnya itu tidak mampu mencegah dia dari fahsyah dan munkar, dari perbuatan-perbuatan buruk, maka sebetulnya yang dia lakukan adalah hanya sesuatu yang menyerupai sholat saja. Karena Al-Quran mengatakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan Al-Quran tidak mungkin tidak benar. Al-Quran tidak mungkin berdusta. Jadi kalau begitu kesimpulannya kata penulis itu, kalau ada di antara kita yang sholat dan tidak mencegah dari dan munkar, maka kemudian boleh jadi yang kita lakukan itu bukanlah sholat. Yang sebenarnya, kita hanya melakukan sesuatu yang menyerupai sholat saja. Nah, saya kemudian melakukan introspeksi terhadap diri saya sendiri. Sekiranya ada orang bertanya, "Pernahkah Anda sholat?" Karena saya juga mencurigai, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh saya selama ini itu hanya sesuatu yang menyerupai sholat saja, bukan sholat itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beratnya saya harus bercerita tentang sholat ini sekalipun dalam pembicaraan di dalam. Salah satu hadis dikatakan malam tanhahu solatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dad. Barang siapa yang sholatnya itu tidak mencegahnya dari fahsya dan munkar, dari kejahatan-kejahatan lam yazdad minallahi illa bu'dad. Tidaklah dia akan bertambah dekat kepada Allah bahkan sholatnya itu akan semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan sholat-sholat itu uh, tidak bermakna sholat yang sesungguhnya? Di dalam kitab ini yang kita sedang bicarakan, Ma'al Imam Khomeini, Fidya Fatillah, kita mengeluhkan kepada diri kita sendiri kapankah hati yang lalai ini akan terjaga dari tidur dan berhenti dari menghadapi musuh kita yang hakiki yaitu nafsul insan jadi mungkin ini ucapan Imam Shomai ini di dalam nah, kitab itu betapa lalainya kita Hati kita ini seperti hati kita ini tertidur terus menerus, dan tak henti-hentinya kita uh, lalai dalam kehidupan kita. Hati kita tertidur dan lalai, dan sebetulnya kita memiliki satu musuh yang hakiki. Apa musuh yang hakiki itu? Yaitu nafsul insan. Atau dengan mudahnya, kita sebut saja e, hawa nafsu. Kita sering mengistilahkannya seperti itu. Jadi, musuh kita yang terberat sebetulnya bukanlah datang dari luar diri kita. Yang terberat itu adalah musuh yang ada pada diri kita dalam buku yang lain. Dalam Asrorul Ibadah, misalnya ayatullah Jawad Amuli, dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini bukanlah orang-orang merdeka. Kita ini adalah orang-orang yang sering diperbudak oleh nafsul insan itu tadi. Nah kata Jawad Amuli, seseorang yang diperbudak oleh dirinya dia hanya akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hatta sekalipun di dalam ibadah kita akan lebih uh, melakukan ibadah itu sesuai dengan keinginan kita. Yang seharusnya dalam ibadah itu kita melakukannya sesuai dengan keinginan Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lanjut beliau, di dalam Islam tidak ada kemuliaan dan keagungan yang melebihi kebebasan dan kemerdekaan. Yang dimaksud kebebasan dan kemerdekaan yang utama itu bukan merdeka dari musuh-musuh luar, melainkan kita merdeka dari musuh-musuh internal. Jadi kita tentu saja setiap manusia kita punya musuh-musuh dari luar tetapi juga yang paling berbahaya katanya musuh hakiki itu itu berada pada diri kita sendiri yaitu musuh internal. Ada adwika nafsuka allati baina janbaika. Itu di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa musuh yang paling berbahaya itu adalah nafsumu yang ada pada dirimu. Saudara-saudara, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para a'imah ahlul bait membagi kategori atau mungkin tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya dengan tiga tingkatan yang sudah kita kenal mungkin uh, ini diriwayatkan dari Imam Ali juga dari Imam Hasan misalnya menyatakan hal yang sama kata para Imam Ahlul Bait itu ada tiga kategori manusia dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala inna kauman abadullah rogbatan watilka ibadat tu tujar. Yang pertama ada satu kaum yang beribadah itu karena keinginan dia terhadap pahala. Itulah katanya ibadahnya para pedagang. Patilka ibadat tu tujar. Tentu saja para pedagang dalam bertransaksi itu menginginkan keuntungan-keuntungan. Dan yang kedua qauman abadullaha ibadatul Ada tipe yang kedua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu orang yang takut karena siksa. Ya itulah ibadahnya kaum hamba sahaya. Jadi kaum hamba sahaya diibaratkan kalau dia beribadah kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karena dia ingin melakukan itu tapi karena terpaksa lah dia takut kalau majikannya itu menghukumnya nah dan yang ketiga wa inna qauman syukron fatilka ibadatul dan ada tipe ketiga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya itu karena rasa syukurnya. Fatilka ibadatul akhror Itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah tipe yang pertama dan kedua, ibadah itu berpusat kepada diri kita sendiri. Siapa yang ingin pahala? kita. Siapa yang takut akan siksa kita? Nah, disitu di situ ada egoisme, di situ ada anania. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, aita manita hawahu. Tidakkah engkau melihat ada orang yang menyembah, menjadikan sembahannya itu adalah hawa nafsunya sendiri? Nah, yang ketiga itulah ibadahnya orang-orang merdeka, orang-orang yang boleh jadi mungkin dia sudah tidak lagi berharap tentang pahala dan juga tidak takut akan siksa, tapi dia beribadah karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kianibta, misalnya. Sering mengingatkan kepada kita bahwa kata "adin" ad itu seakar dengan kata "adain", ad "din" itu seakar kata dengan "dain", "agama" itu seakar kata dengan "hutang". Jadi, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kita sedang membayar hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alih-alih kita menuntut mendapatkan pahala dan takut siksa, ya sebetulnya ibadah-ibadah kita itu dalam rangka menebus apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ini berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hutang kita? Hutang kita adalah katanya hutang eksistensial hutang keberadaan kita di alam ini karunia yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah wujudnya kita di alam semesta ini itu tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan karunia dan kasih sayangnya dia kemudian memberikannya kepada kita sehingga kita lahir di berbagai alam termasuk di alam dunia yang sedang kita jalani sekarang ini. Nah, ibadah-ibadah kita adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terbelenggu lagi dengan keinginan-keinginan kita. Kita hanya mensyukuri saja apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Wallahu alam. Mungkin seperti itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka itu kembali lagi kepada Jawad Amuli. Beliau kemudian memberikan solusi kepada kita, walaupun ini sangat berat. Saya tidak bisa membicarakannya terlebih lanjut. Kata Jawad Amuli, bagaimana kita bisa membebaskan diri kita dari hawa nafsu itu? Nah, kata Jawad Amuli kembali bahwa semua ibadah itu ada makna lahir dan batiniahnya. Salat yang kita lakukan, salat wajib itu adalah taklif. Itu adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan secara lahiriah. Di situ kita takbiratul ikhram, yang sebelumnya kita niat, kemudian takbiratul ikhram, kemudian ada ruku, ada sujud, dan kemudian kita menutupnya dengan salam. Tetapi selain itu ada batiniahnya dari sholat kita itu. Di baliknya ada asrorul ibadah, ada rahasia-rahasia ibadah di baliknya. Nah kata Jawat Amuli mengetahui rahasia ibadah itu adalah salah satu cara kita, salah satu jalan kita untuk meraih kebebasan dari hawa nafsu kita. Nah, saya tidak bisa berlanjut dengan itu karena itu berkenaan dengan asrorul ibadah yang tentu saja uh, harus kita kaji pada waktu-waktu yang berikutnya atau boleh jadi mungkin kita akan bisa menyelipkan di sela-sela uh, pembicaraan ini dan kita bisa mengambil hikmah seperti apa. Saudara-saudara, uh, sebagai terakhir, saya ingin menyampaikan, boleh jadi ini adalah asrarul ibadah. Kata Imam Al-Baqir, as sola bain Baitul ikhlas, solat itu adalah rumahnya keikhlasan. Watanji anil kiber. Dan sholat itu adalah penyucian dari kesombongan. Lau ya alamus musalli ma min jalalillah. Ma sujud. Sekiranya ada orang yang mengetahui kelimpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang sujud dalam sholatnya, maka dia tidak akan berani mengangkatnya, mengangkat kepalanya dari sujud itu. Yang terakhir, kata Imam Ali alaihissalam, Innal insana fisola, fa inna jasadahu wa, wa in Ada seorang ketika seorang itu sedang sholat, maka katanya sesungguhnya jasadnya Pakaiannya, dan segala sesuatu yang berada di sekelilingnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara-saudara, barangkali itu salah satu asror ibadah yang bisa diungkapkan pada hari ini, yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Baqir dari Imam Ali Alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa. Satu persatu mengenal rahasia-rahasia uh, dari ibadah kita sehingga kemudian kita menjadi orang yang bebas. Tidak terbelenggu oleh nafsu diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wa billah alaihi tawakkaltu wa waillahi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعل فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الضاربين Ya Allah, berikan padaku di bulan ini petunjuk menuju ridha-Mu. Jangan kau biarkan setan menemukan jalan dalam diriku. Jadikan surga tempat kembali dan menetapku. Wahai yang memenuhi kebetuhan setiap pencari.